Obat tanaman, bahan aktif sama, kok hasilnya berbeda? Pernah nggak sih kita beli obat dengan bahan aktif yang sama, namun beda merek hasilnya berbeda? Yuk kita bedah. Sering kita jumpai ketika mau beli obat pertanian, sering ditawari dengan obat bahan aktif yang sama, namun berbeda merek. Pencantuman bahan aktif ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh produsen mengingat kebijakan pestisida di berbagai negara. Yang dicantumkan memang ada bahan utama yang tercantum, misalkan bahan aktif lambdasi halotrin. Namun setiap perusahaan memiliki rahasia untuk menambahkan bahan lain yang tentunya baik untuk tanaman walau dengan porsi yang kecil. Kualitas bahan yang digunakan dari merek satu ke merek yang lain tentunya juga berbeda. Misalkan yang satu menggunakan lambdasi halotrin kualitas terbaik, sedangkan merek murah menggunakan lambdasi halotrin kualitas rendah. Begitu juga dengan kalsinut dari Bisatani. Kita menggunakan bahan aktif dengan kualitas terbaik dan tentunya sudah teruji sesuai aplikasi yang benar dengan kandungan unsur mikro tambahan lainnya yang baik untuk kesuburan tanaman kita. Yuk, yang mau diskusi langsung di kolom komentar saja ya.